Kenapa saudara semua ni tak bersatu? Kalau diorang buat surat minta sumbangan, insyaAllah daripada kementerian ni kita boleh berilah. Dia pasal dia peruntukkan, menteri ada. Di hujung bulan, hujung tahun belum habis lagi. Kita masih, tapi 17 hari bulan dia punya cut off point tau. So, you kena hantar surat cepat-cepat sikit. Yeah, no lah. Next time you nak buat, you apa-apa, you just send in. InsyaAllah lah kita boleh. Yang mana yang dalam wilayah ni kan. Tapi tak banyak lah apa yang anu kan. InsyaAllah. Ya. Yeah. So, pasal saya rasa program-program macam ni memang penting untuk kita galakkan kerana ianya memberikan dorongan lah bagi anak-anak kita ya, untuk dan ruang untuk mereka nak self express and ruang untuk nak tunjukkan bakat ya. Benda ni sebenarnya kerjasama lah. Kalau kita seorang-seorang pun ingat tak ke mana pun. Saya rasa semangat yang tunjukkan dari ibu bapa dan guru-guru juga amat-amat penting, dan anak-anak ni tadi memang tak kira panas, tak kira hujan, tak kira Sabtu Ahad cuti apa pun, anak-anak datang melatih. Dan 6 bulan ni bukan satu masa yang pendek, cukup anjal. Dan saya alhamdulillah lah rasa bertuah dapat bersama-sama dalam budayakan. Dan insyaAllah kita akan teruskan budaya ni sehingga mungkin ke 8, ke 9, 10 pun. Dan kita berharap kadang-kadang menteri hari ni memang guna satu-satu memberi satu suntikan semangat. Bukan kada pada anak-anak tapi guru-guru semua yang berjaya kan apa, teater kita ni.